Tiga Pangyoman, Chaoshang Hao, halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama membaca teks bacaan dari buku Meihua 3 Unit 2 ya. Cara membacanya, Lao Shu selesai membaca satu kalimat, anak-anak ikuti begitu seterusnya sampai kalimat yang terakhir. Siao Pangyoman, Ming Pai Lemah, anak-anak sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Siao Pangyoman, Chuan Pei Hao Lemah, anak-anak sudah siap? Kita mulai dari judul ya. 我们的爱好 itu artinya hobi kami. Oke, kita lanjutkan ya ke teks bacaannya. Oke, kita mulai ya. 这是 ikuti 我的 ikuti 一家人 ikuti 这是我的一家人 itu artinya ini adalah keluarga saya. Oke, kita lanjutkan ya. Papa ikuti 喜欢画画 ikuti Papa sihuan huahuar itu artinya papa suka menggambar. Oke, kita lanjutkan. Keke ikuti. Sihuan ikuti. Ta you si ikuti. Keke sihuan ta you si itu artinya Koko atau kakak laki-laki suka bermain game. Kita lanjutkan ya. Cie cie ikuti. Si Huan Chang ke ikuti. Cie cie si Huan Chang ke itu artinya cici atau kakak perempuan suka bernyanyi. Sampai baris kedua, anak-anak bisa diikuti. Kita lanjutkan ke baris ketiga ya. Mei Mei ikuti. Si Huan Xiao Wu ikuti. Mei Mei Si Huan Xiao Wu itu artinya adik perempuan suka menari. Wo si huan ikuti. Kan man hua ikuti. Wo si huan kan man hua itu artinya saya suka membaca komik. Oke, kita ke baris keempat ya. Titi ikuti. Si Huan ikuti. Wo shen men ne ikuti. Titi si Huan wo shen men ne artinya adik laki-laki suka melakukan apa? Titi ikuti. Si Huan ku ikuti. Titi si Huan ku itu artinya adik laki-laki suka menangis. Nah, anak-anak kita sudah membaca teks bacaan dari buku Meihua 3 Unit 2. Nanti anak-anak bisa lihat lagi teks bacaannya. Akan langsung masukkan juga dalam bentuk PDF di Google Classroom hari ini ya. Oke, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi. Zaijian.